Zombie guys. Ini kita tutup dulu deh jalannya satu-satu ya. Hello guys, welcome back di channel YanX Gamers ya. Oke, kali ini kita akan membahas game survival ya guys ya. Nama gamenya Doomsday Last Survivors ya. Oke, sebelumnya kan kita banyak membahas game-game MMORPG, RPG ya. Kali ini kita sesekali kita mencoba game-game survival guys. Oke guys, kita akan masuk ke gamenya ya. Oke guys, kali ini kita sudah masuk di in-game-nya Doomsday Last Survivors ya. Nah ini saya mainnya pakai emulator di PC ya, tentu aja gak mungkin sehalus di handphone ya guys ya. Oke okay. Nah game ini itu udah dituntut 5 juta orang ya guys ya, dan ratingnya 4,5 ya, dari 244.000 orang yang ngasih rating ya. Jadi game ini tinggi banget ya ratingnya ya, dan juga dia termasuk 8 top free strategi ya. Oke, kita coba ya guys ya, ini kelihatannya menarik sih memang. Oh ya, satu hal yang menarik dari game ini sudah bahasa Indonesia guys ya, jadi gampang dimengerti ya. Oke, dan di sini mainnya ini pakai touch di layar ya guys ya, ngarainnya. Oke. Ini ceritanya kotanya ini sudah penuh dengan zombie guys, dan ini kita bertemu sama orang ya, kok mirip-mirip dengan zombie orang itu guys. Oh ya, ini saya baru mainkan ya, saya belum memainkan sama sekali ya sebelumnya ya, jadi saya ini pun juga lagi masih coba ya guys ya. Oh di sini ada mapnya ya, 1 2 3. Oke, kita pencet yang ini. Yang ini. Bener ya. Oke, jadi game ini ada teka-tekinya guys untuk ngopen pintu ya. Oke, kita bertemu zombie lagi kah? Oh, posisi ketemu zombie lagi guys. Ah ini. Oke guys, ini ada skillnya ya. Jadi di sini pakai kayak power gitu ya. Oke. Wow, ini maksudnya? Oh, I'm coming. Oke. Okay. Ini kita kasih di sini satu ya. Lalu kita kasih skill di sini satu, guys. Oke. Okay. Dan kita tembak sini, guys. Oke. Okay. Oh, ini game seru sih ini, guys. Pantes, guys, kalau yang ngasih ratingnya tinggi-tinggi ya, dan yang download juga banyak ya. Dan ini kelihatannya saya bisa kalah ini guys, karena saya baru pertama kali main ini, masih awal-awal, masih belajar guys. Oh, menang juga sih saya guys. Area dibersihkan. Wah, mantap sih ini. Boleh nih, ini boleh. Ini saya rekomendasiin boleh ini. Kalau game survival kayak gini saya suka sih ini. Siapa tahu ada yang seleranya sama dengan saya ya, suka yang main dengan zombie-zombie ya guys ya. Oh, wih, serem banget nih wallpapernya. Ini guys, tadi itu untuk battlenya seperti itu guys, dan ini saya baca-baca dia ada building-building untuk ininya ya, bangun-bangun untuk bangunan ya guys ya. Cynthia Calamity, wih. Oke. Oh iya ya. Oh ini ada questnya nih guys. Ah ini kita serang ke sini dulu ya. Ayo kita serang. Oke. Ini ada cerita-ceritanya ya. Kita skip aja biar cepet ya guys ya. Ini apa ini? Kenapa kok gini? Oh kita tendang guys. Tendang guys. Tuh tendang guys. Oh tendang guys. Wah asik. Oke. Okay. Apa ini? Kita di sini cari item ya, kayak amunisi dan lain-lain mungkin ya. Oh, ini dapat gas, guys, petrol, guys. Apa kita harus membakarnya, guys? Zombie, guys. Ini kita tutup dulu deh jalannya satu-satu ya.
Ya, oke, ini jangan dulu ya. Ini tutup aja di sini dulu ya. Tahan di sini aja. Ya, biar ada cuma satu jalan aja ya, biar nanti nggak terlalu kena keroyok ya, karena pasti banyak nih, guys. Bosnya belum keluar nih ya. Ntar biarin aja dulu ya. Ini nampaknya masih kuat sih. Kita tutup aja di sini satu ya. Oke. Ini ada bos gengnya, guys. Ngeri, guys. Wah. Ngeri, guys. Tapi untung udah saya tutup, guys. Kitanya nggak langsung kena gitu. Ini tambahin lagi deh. Ini tambahin sini lagi deh satu. Nah, gameplaynya kayak gitu, guys. Kira-kira ya. Asik sih, ini awal-awal udah seru banget sih, guys. Bolehlah nih. Ini recommended lah ini. Oke, kita udah dapat untuk gas petrolnya ya. Lalu rencananya bersihkan zombie ya di teras ini ya. Oke. Dan di sini kita cuma tinggal hit aja. Oh, gameplaynya banyak, guys. Tadi ada yang battle-nya seperti tadi tuh yang tadi map gede. Sekarang ada yang map kecil ya. Sekarang ada yang map gedenya ini ya, guys ya. Kita tembak ini aja, guys, pakai touchscreen ya. Oke, mantap. Boleh ini. Oh. Ya, udah dipulihkan areanya. Terus ini ada polisi ya. Polisi cari apa ini? Oh, cari makanan, guys. Oh, enggak, ini kita dapat Charlie nih. Terus dapat speed ini sama wood ya. Jadi ini bahan-bahan bakunya untuk kita bangun-bangun ntar ya, guys ya. Di sini kalau kita cari gratis dalam 3 jam lagi, 4 jam lagi, yang ini gratisnya ini bisa 5 kali, guys. Tapi mobilnya lebih kecil, guys. Dapat apa ini? Battle manual 10.000 food, common hero pets S, battle manual 500 XP. Oke. Okay. Kali ini kita carinya pakai item ya ini ya. Nanti aja ya pakai itemnya. Bentar nih saya mau coba yang lainnya dulu ya. Oke. Oh, Indonesia saluran, guys. Ini berarti banyak player Indonesia ya di sini ya. Oke, mantap. Udah bahasa Indonesia juga ya. Terus tasnya ini isinya apa ya? Oh, ini tadi, guys. Oke. Ini eksplorasi. Oke. Oke, guys, tadi saya sudah ngalahkan lagi ya untuk zombinya ya, guys ya. Saya percepat aja karena battle-nya sama aja ya, biar gak terlalu banyak ini ya, guys ya. Wow, ini ada movie-nya, guys. Wih, ngeri banget. Ini yang kayak pacarnya si ini, guys. Pacarnya si siapa itu? Joker, guys. Wow. Oke, guys, tadi udah kita lihat movie-nya itu kayaknya seperti pacaran Chopper sih, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, ini ada email, guys. Wow, kita suruh pergi ke sana ya. Ini hospital ya, tanya. Oke, lihat fiturnya lagi deh. Ini ada cangkul, ini apa ya? What's the use of farming at a time like this? It's time to continue farm. I'm hungry. Oh, dia lapar, guys. No one's better at planting tomatoes than me. I'll start now. I'll do anything for food. Kita disuruh temukan harapan ini. Oh, oke. Ini, guys. Kita cari yang cangkul-cangkul ini ya. Ya, kira-kira gameplaynya seperti ini sih, guys ya. Bagaimana menurut kalian, guys? Ini nanti kita bisa upgrade gitu ceritanya ya. Jadi sebelumnya kita upgrade ini, kita bujuk dia dulu ya nih ya. Kita harus ikutin tutorialnya nih ya. Jadi kita gak bisa langkain dia, guys ya. Terkadang ini bagi saya sesuatu yang annoying sih tutorial seperti ini ya. Karena kan sebenarnya tutorial ini udah umum banget gitu ya. Dan menurut saya sih nggak perlu terlalu panjang-panjang tutorialnya gitu. Yang penting-penting aja gitu. Oke, ini ada foodnya ya. Lalu di sini kita bisa naikin level, guys. Gue tetik aja.
kita suruh bersihkan kabut ya, kayak gini-gini kira-kira. Oh, dan di sini banyak zombie, guys. Oke. Ya, zombie, guys. Kita bisa kasih obat dia ya. Kita kasih obat. Oke, kira-kira seperti itu, guys, game-nya, guys. Menurut kalian bagaimana, guys? Isikan di kolom komentar ya, guys, ya. Jadi, sederhananya game-nya ini seperti ini ya, dan ini ratingnya cukup tinggi dan masuk ke 8 terbaik ya di game strategi ya. Oke, thank you ya guys ya, udah mampir di channel saya, pada nonton di video saya sampai selesai ya, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya guys ya. Oke guys, bye-bye guys. Oh